saya sungguh rasa gembira sangat pada hari ini kerana saya rasa satu detik sejarah telah dicipta pada hari ini, yang mana dalam 18 NGO di daerah Taipei, sekitar Taipei, telah menyertai projek pada hari ini, iaitu menanam pokok bunga di Bukit Larut untuk menyantikkan lagi keindahannya di sini seperti yang dahulu kala lah. Kalau dahulu kala, kalau bila orang naik ke Bukit Larut ni, orang mesti tertarik dengan pokok-pokok bunga yang berwarna-warni, yang macam-macam jenis yang boleh didapati di mana-mana Bukit Peranginan. Tapi malangnya kebelakangan ini telah tidak jadi macam dahulu kala. Jadi kami dengan saya, dengan isteri saya, berusaha untuk telah mendapatkan NGO untuk bersama menanam pokok-pokok bunga yang untuk mengindahkan Bukit Larut, untuk membawa kembali suasana yang didapati pada zaman muda dulu. Dengan harapan ini adalah langkah pertama dan mudah-mudahan tidak akan berakhir di sini saja, dan kami akan usaha untuk membaikkan lagi kedudukan di Bukit Larut ini untuk menarik lagi pelancong-pelancong dan juga rakyat-rakyat dahulu yang pernah duduk di Taiping, yang tahu apa macam mana rupanya Bukit Larut dahulu. Kami ingin membawa kembali suasana yang seperti itu. Saya harap dengan ini banyak lagi pelawat-pelawat, pelancong-pelancong akan di Bukit Larut ini jadi satu tarikan kembali seperti dahulu kala. Sekian, terima kasih.